senangnya dalam hati kalau beristeri dua. So hari ni DJ Man nak kongsi dengan apa, dengan apa nak kongsi dengan anda semua berkenaan dengan satu makanan ni. Makanan apa? Nama dia madu lah, geng. Madu lebah. Madu lebah. Lebah ni memang Allah Ta'ala jadikan dia muntah dia tu boleh jadi penawar. Madu ni dia boleh membekalkan tenaga kita seharian. Yang pertama, kalau kita nak, contoh kita nak driving 12 tengah malam, terbaiknya adalah 8 jam sebelum kita ambil. InsyaAllah 8 jam tu dia akan dapat kesan yang bertenaga. Yang kedua apa? Orang kata kalau makan madu ni memang dia baik untuk laki bini. Sebab dia apa? Dia bagi tenaga, dia bagi panas badan. Okay? Yang seterusnya, madu ni kalau kita makan, kita amalkan betul-betul, dia boleh mengubati segala penyakit. Sebab dia penawar. Dalam Al-Quran pun dah sebut madu adalah penawar segala penyakit. Kami pernah dapat info bahawa ada seorang boloh ni, dia masuk dalam makmal 10 madu, 8 tak original, 2 je original. Pan ni semua dah bercampur dan sebagainya. Bagaimana kita nak dapatkan madu yang betul-betul original? Ini soalan best. Nak tahu macam mana madu original? Ada yang kata kena buh dalam pinggan, golek-golek lah. Tak dekat meja ke mana-mana, semut tak hurung. Murung tuan dan puan-puan. Semut ni segala menatang, segala maneka manis, semua dia hurung. Apa saja benda yang manis, semua dia akan hurung. Even mulut saya sekarang ni tengah senyum ni manis pun dia akan hurung. Tak ada mesti, tak ada orang dengar. Oh my god! Madu ni kita nak tahu macam mana dia original. Satu cara tu tuan dan perempuan. Satu cara, jangan duk sembang banyak-banyak cara. Iaitu kena ambil madu tu masuk dalam makmal. Pam, dapat result. Barulah kita boleh claim bahawa madu itu adalah betul-betul original. Barulah kita boleh makan. Carilah madu yang ada certificate of analysis ataupun laporan ujian makmal. Terima kasih. Sama dengan saya, DJ Mak.